Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini TV PAS akan menemu ramah yang berhormat Ustaz Cik Alias bin Abdul Hamid, Ahli Parlimen Kemaman. Saya akan bertanya kepada beliau tentang latar belakang beliau, pengalaman beliau dalam Parti Islam Sembilan PAS dan juga isu-isu yang beliau perjuangkan di dalam sidang Dewan Negara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah bersama kita yang berhormat Ustaz Cik Alias, Ahli Parlimen Kemaman. Tahniah YB di atas pelantikan sebagai Ahli Parlimen. Ini adalah kali pertama, maksudnya penggal pertama YB dipilih sebagai Ahli Parlimen. Okey, jadi apa perasaan YB bila pertama kali jejakkan kaki di Parlimen sebagai Ahli Dewan Rakyat? Ya, terima kasih. Pertamanya, ni kali pertama lah saya diberi mandat oleh rakyat. Pertama, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada rakyat Kemaman, khususnya para pengundi yang memberi kepercayaan kepada saya untuk sama-sama dalam menjadi Ahli Parlimen pada kali ini. Dan ini merupakan Ahli Parlimen yang kedua daripada Parlimen yang 14. Enggak dah, Parlimen ni yang ke-14. Kali pertama PAS menang tahun 69. Kemudian ni kali yang kedua lah PAS bertanding dan menang di Kemaman. Di Kemaman. Dan sebelum ni parti-parti lain. Gitu. Dan tempoh hari YB lawan menteri kan? Dulu. Lawan apa? Bukan. Ni Datuk Sabri Cik. Datuk Sabri Cik. Oh, Sabri Cik. Masa tu dia menteri lah. Menteri. Oh, masya-Allah. Dan jadi, alhamdulillah lah, memanglah bila kemenangan tu kita rasa teruja lah. Bila diberi mandat oleh rakyat dan ini merupakan satu profesi yang baru lah. Bila bersama dalam Dewan Rakyat ni dan perlu kita mengambil pengajaran, banyak benda yang kita perlu belajar. Dan insya-Allah di akhir sidang ni kita telah pun memahamilah suasana dewan di parlimen. Insya-Allah akan datang ni kita cuba pertingkatkan kemampuan kita, insya-Allah. Profesi baru ya. Kalau profesi lama tu mungkin YB boleh ceritakan. Kita sebelum ni dengan kuliahnya, dengan program-program bersama masyarakat tapi ni yang perlu kita mengambil perhatian yang lebih lah. Hujah apa semua. Okey. Jadi daripada kalau boleh kita imbas sedikit sebelum kita masuk soalan-soalan lain, mungkin bagaimana YB boleh terlibat dengan perjuangan Parti Islam Sembilan PAS ni? Dengan PAS ni saya dah ahlinya tahun 86 lah. PAS dan bersama dengan Jemaah ni sehingga teruslah daripada peringkat cawangan sebagai siusaha cawangan sehingga sekarang pun saya masih lagi pegang cawangan sebagai ketua cawangan. Peringkat dongnya, pengarah dong, bila beri kepada orang lain, saya sudah ada di kawasan daripada AJK, ketua penerangan, kemudian setiausaha timbalan yang dipertua sehinggalah sekarang ini yang dipertua kawasan dan juga jawatan kuasa badan perhubungan PAS negeri. Maknanya jangka masa tu panjang lah. Alhamdulillah. Jadi untuk sidang parlimen kali ini, YB tidak berpeluang untuk turut serta membahaskan titah ucapan diraja tempoh hari. Jadi mungkin YB sebenarnya dah rancang nak highlightkan berapa isu. Kalau YB boleh sebutkan apa yang sebenarnya YB nak ucapkan sekiranya diberi peluang tempoh hari. Perbahasan malam terakhir itu sepatutnya selepas daripada orang terakhir itu saya yang berucap. Habis perbahasan tu 9.28 malam. Yang sepatutnya lepas pada itu lah. Dan bila saya minta untuk cakap tu, yang dipertua dewan hentikan situ lah. Kita ingat ada juga tambahan 10 minit kerana dia beri 10 minit je. Ialah memang ada perancangan yang telah saya senaraikan dalam ucapan saya jika diberi peluang lah pada hari itu. Pertamanya isu agama lah. Kerana awal-awal ni kita tengok isu agama sebagai Islam sebagai agama persekutuan tu. Kita harapkan kerajaan dapat mempertahankan dengan berbagai isu yang berlaku pada hari ini, dengan isu minta batal tahfiz dan sebagainya. Itu merupakan suatu benda yang kita nampak isu Islam ni semakin hari semakin tergugat. Dan itu juga saya ingat saya nak diucapkan dalam sidang parlimen tersebut. Kemudian isu juga disebutkan dalam tu berhubung dengan kepentingan masyarakat B40 bawah ni.
yang pendapatan rendah apa semua ni di kalangan petani, nelayan, penoreh dan juga penuaka. Kerana kawasan Kemaman ni kita terlibat berbagai kategori. Dengan masyarakat yang terlibat dengan kapungan, tradisi, nelayan, peneroka dan juga kawasan bandar ada. Tapi itulah di antaranya isu yang saya nak bawa juga, iaitu isu bagi penoreh getah. Dan ini ada soalan saya. Saya minta harga latai. Apakah komitmen kerajaan untuk beri memastikan harga latai RM3 ini dapat dilaksanakan oleh kerajaan? Jadi jawapannya, pihak kerajaan tidak bersedia kerana impak kepada kewangan negara ini lebih kurang 1 bilion yang sepatutnya kerajaan boleh fikir dengan keadaan negara kita, kewangan pun saya rasa boleh dipertimbangkan, memandangkan penoreh apa ni, penoreh getah kita yang semakin tenat sekarang kehidupannya. Itu di antara saya cuba nak highlightkan. Masuklah para penoreh kita yang sebelum ni sara hidup dia tu lambat diberi alam. Yang RM1,000 ataupun RM1,500 yang terpaksa diberi setiap bulan, tapi bayarannya dilewatkan. Itu di antara benda-benda yang saya nak sebut lah. Rengkahnya juga ada perkara-perkara lain lagi lah di peringkat nasional yang saya cadangkan. Kemudian yang khusus kepada Kemaman. Khusus isu Kemaman lah. Melibatkan pertama melibatkan pendidikan. Pendidikan di Kemaman ni untuk maklumatnya satu harapan kepada warga Kemaman ni, di Kemaman ni untuk maklumatnya sekolah berasrama penuh ni tak ada. Tak ada sekolah berasrama. Sama ada sekolah sains ke, MRSM ke, apa-apa, bahkan institusi pendidikan IPT ni tak ada di tidak ada di apa ni Kemaman. Sedangkan hasil dari Kemaman ni yang sedia maklum, bumi Kemaman inilah yang mengeluarkan oil and gas, minyak, gas apa semua. Bahkan saya difahamkan oleh Petronas, gas daripada Kertih Kemaman ni disalurkan ke Johor, kemudian disalurkan terus ke utara, ke Perlis. Daripada Kertih, gas tu seluruh negara semenanjung kita ni berpunca daripada Kertih. Berapa banyak hasil yang diperolehi oleh negara, hasil sumber di pekalan di Kemaman tu. Tapi semacam tidak dipandang oleh kerajaan sebelum ni lah, yang sepatutnya memperjuangkan hak kepentingan pendidikan di Kemaman ni. Pasal itulah saya dalam ucapan tu saya berusaha untuk beri pandangan dan berharap kerajaan ni dapat mewujudkan sekolah menengah sains ke ataupun apa-apa IPT, IPTA yang sebelum ni diteronoh apa ni Universiti Petronas, yang sepatutnya buat di Kemaman. Kerana situlah hasil yang kita keluarkan. Tapi dibawa ke Perak. Jadi sepatutnya benda ni berlaku, tidak berlakulah yang sepama tu. Itu di antara yang saya akan cuba, dan di antaranya juga saya akan minta untuk mempercepatkan hospital Kemaman yang sekarang ini dalam kesesakan. Yang tak padan lagi untuk menampung keperluan semasa hari inilah. Itulah di antaranya. Kalau dari segi soalan-soalan yang YB kemukakan kepada yang menteri-menteri kabinet, ada 10 soalan kalau tak salah saya kan, soalan yang YB kemukakan, dan mungkin YB boleh highlightkan 1-2 soalan yang menarik apa dia untuk pengetahuan para penonton. Pertamanya saya tanya isu pemasuhan tol. Isu pemasuhan tol yang dijawab oleh pihak kerajaan. Kerajaan tak bersedia lagi, masih lagi dalam kajian. Kerana impak yang besar akan lihat kepada apa ni berunding dengan pihak konsesi dan sebagainya. Jadi sekarang ni masih lagi dalam kajian dan mungkin tak akan dilaksanakan kot. Itu ikut jawapan yang ada. Tapi itulah kita nampak jawapan-jawapan yang diberi itu masih dalam kajian. Di antaranya juga isu ECRL, laluan kereta api dari Pantai Timur yang melibatkan Pahang, Terengganu dan Kelantan. Masuklah di kawasan Kemaman tu sendiri, proses pembangunan tu, proses kerja-kerja tu telah pun dilaksanakan sebelum ni. Dan jawapan yang diberi oleh pihak kementerian, mungkin kos yang begitu banyak sedang dalam kajian. Lebih-lebih lagi pihak kerajaan negeri Selangor ni sendiri, pihak kerajaan negeri Selangor menentang cadangan untuk mengadakan ECRL ni kerana ia melibatkan laluan
yang melibatkan tanah warisan. Laluan yang dicadangkan itu melibatkan tanah warisan dan melibatkan UNESCO. Jadi itu bagi pihak kerajaan negeri Selangor. Dan begitu juga jajaran-jajaran lain tu tak terlibat kawasan lain lah. Cuma yang dibincangkan oleh pihak kerajaan itu melibatkan kos yang tinggi yang terpaksa ditanggung katanya. Dan sekarang ini dalam proses kajian. Cuma bagi kita Terengganu ni kita mengharapkan kajian tu kalau boleh dapat diteruskan lah. Demi pembangunan kawasan Pantai Timur yang sekarang ni sedia maklum di antara kawasan yang tercorok lah. Pembangunan apa semua, sekurang-kurangnya bila ada aliran trafik yang sepama ni dapat membangunkan kawasan, membangunkan ekonomi negeri Pantai Timur ni. Sangat penting ya, pengangkutan untuk membolehkan satu-satu negeri membangun dengan cepatnya. Alhamdulillah. Mungkin soalan terakhir daripada saya, apa pandangan YB berkenaan dengan pencapaian 100 hari kerajaan Pakatan Harapan? Ini kita dah dalam 1-2 hari lagi daripada akan genap 100 hari pemerintahan mereka. Jadi apa pandangan YB? Dalam tempoh 100 hari yang di maklumkan dalam manifesto, kita rasakan bahawa ialah tidak ada satu pencapaian yang sepatutnya seperti janji yang diberitahu lah. Cuma yang kita nampak di antaranya isu GST. Isu GST ni telah pun dibincangkan dan aktanya telah pun dibincangkan. Pemasuhan GST dan diganti dengan SST. Apa pun ada pro dan kontra lah dalam perbincangan apa semua baru ni. Dan sikap kitanya, kita menolak GST, dalam masa yang sama kita juga menolak SST. Dan kita harapkan satu sistem yang tidak membebankan rakyat. Di antaranya kita cadangkan apa ni, cukai korporat, pemegang-pemegang saham. Mereka yang kaya kita ambil cukai dan bagi kepada orang yang miskin mengikut kaedah zakat. Itu di antara cadangan alternatif kepada sistem yang ada. Kemudian di antara yang kata 100 hari ini juga, kita rasakan tidak ada apa yang banyak dilakukan lagi. Dan apa soalan saja, sama ada lisan ataupun soalan bertulis, masih lagi dalam kajian. Masih lagi dalam kajian. Seperti mana tu yang saya sebut tadi itu, penghapusan tu. Sepatutnya kajian telah pun dibuat sebelum membuat janji. Tapi setelah janji dilaksanakan, dibuat dalam manifesto apa semua, janji sebelum pilihan raya, tapi apabila pegang kuasa, kita melihat berbagai alasan lah untuk bincang dengan konsesi dan sebagainya. Itu saya rasa masa yang terdekat ni tidak ada yang istimewa ni. Maksudnya YB setuju bahawa Pakatan Harapan gagal laksanakan 10 manifesto dalam 100 hari sebagaimana yang dijanjikan. Memanglah begitu. Saya setuju dengan apa yang disebutkan itu. Memang gagal. Setakat ini tidak ada apa yang membanggakan kita lagi. Akan datang, wallahualam. Tetapi yang sekarang ni, yang janji yang 10 hari ini, itu. 100 hari. Walaupun janji itu kata manifesto itu tak suci ke apa semua. Jadi itu berbagai alasan lah yang diberi oleh pihak menteri yang ada ni. Okey. Terima kasih. Harap rakyatnya, rakyat masyarakat dapat menilai tentang janji-janji yang diberi sebelum PRU yang lalu. Sehingga kadang-kadang rakyat tertarik dengan janji yang ada, dan insyaAllah kita rasakan apabila rakyat masyarakat melihat suasana yang ada ni, masyarakat dapat menilai kembali, insyaAllah. Terima kasih banyak. Baik-baik. YB, kena luangkan masa bersama dengan TV PAS pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, demikian tadi temu ramah TV PAS bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Cik Alias bin Hamid, Ahli Parlimen Kemaman. Nantikan siri personaliti Malaysia baru seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.